Berjodoh ya, amin, doain ya. Amin. Seri yang kedua untuk Vesla. Terima kasih atas awal sampai halal couple cute kita, Dede Lesti dan Abang Bilar. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo Bilovers, Leslar. Selamat 2 bulanan guys. Jadi enggak nih aku dapat rumah di surga. Kalian untuk Dede dan Kakak Bilar, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini di Reselso Top 4 Lida 2020 merupakan malam tercute sepertinya guys, karena Lesti dan Bilar kini mulai menunjukkan keseriusannya di depan para sahabatnya. Di backseat mereka terciduk dua-duaan lagi dan diberikan ucapan yang dan dukungan dari Soima dan kru Indosiar. Tentu kalian bertanya, siapakah kru yang telah memberikan ucapan selamat itu? Ya, dia adalah Rafika. Ya. Nah, tetangga ya. Kalau aku yang kenalin. Iya, benar-benar. Rafika yang dulu mempertemukan Lesti dan Bilar di acara Tukul Arwana tentunya. Sungguh so cute sekali mereka, dan betapa bahagianya Leslar ketika Lesti sering-sering dan sekarang menyebut Leslar dengan mantap dan sepenuh hati, berbeda di malam kemarin yang sebagian banyak fan Leslar sedikit merasa kecewa karena jarang disebut oleh Lesti. Ya, so gemoy gemoy, so cute-cute, tentu malam hari ini menjadi keuangan tersendiri dan belum kita dapatkan sebelumnya. Karena Lesti setelah ada sedikit trouble ya dengan seseorang yang nyinyir itu, akhirnya mengurangi sebutan pada Leslar. Namun malam hari ini kekitan itu datang dari mana-mana, multivitamin dan kebahagiaan sendiri tentunya, selain banyaknya hadiah dari fan Leslar yang sangat luar biasa dari beberapa, tak hanya dari Indonesia tapi ada dari China, dari Hong Kong, pokoknya banyak banget guys. Tak hanya Bang Bi dan Didi Lesti, Moreno pun dapat hadiahnya guys. Jadi jangan kemana-mana, tunggulah sebentar lagi keseruan-keseruan tentang mereka berdua yang di backstage sudah mengakuinya secara terus terang dan mohon dukungan dan doa dari mereka semua. Karena setelah surprise hadiah apartemen yang diberikan oleh Bilar, semua sudah tahu bahwa betapa seriusnya Bilar mau menjalin hubungan dengan si Dedek Lesti. Tak main-main kan guys ya. Ya semua saingan Bilar langsung mundur perlahan-lahan. Karena Bilar sangat luar biasa sebagai seorang pria yang gentle dan begitu perhatian pada kekasih hatinya itu. Bagaimana kalian? Jangan lupa kalau komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Tunggulah kegemuan-kegemuan berikutnya yang akan segera Mimin berikan pada kalian sebagai multivitamin hari ini, penghilang depresi dan menjadikan kita akan tertawa-tertawa sendiri bahagia melihat mereka berdua di hari montrinya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.